Okay, geng. Hai, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Okay, alhamdulillah hari ini kita ada sebiji motor YX5 Dream. Di mana masalah motor ni susah hidup. Okay, susah hidup dia punya masalah lah. Susah hidup dan bila hidup dia semput. Semput dia tu memang agak teruk jugalah. Nanti kita akan tunjuk dia punya masalah. Yalah, mana tahu korang dapat masalah yang sama. Nanti korang dapatlah dia punya jawapan apa penyebab dia semput dan motor ni susah hidup. Gitu. Okay. Tanpa kita membuang masa, kita akan tunjuk dulu dia punya masalah tu. Okey. Aduh, hai. Okay, geng. Korang dah tengok lah. Masalah dia memang tak mau hidup lah. Tadi aku dah try. Sebelum kita buat video ni memang aku dah try. Dia masih hidup tapi dia semput. Semput dia tu memang agak teruk lah. Memang macam seolah-olah motor ni kekurangan api. Dapat rasa lah. Okay. Itu kalau dari segi pengalaman aku lah. Dia kekurangan api. Jadi di sini kita dah tunjuk. Masa kita cek api ni. Bila korang perasan betul-betul. Api dari plug ni. Dia kecil. Okey, dia kecil. Jadi kalau api sekecil yang tu yang kau orang nampak memang tidak akan boleh menghidupkan motor ni lah. Tapi selepas aku buka ni, buka cap ni dan buka plug ni, aku derek macam ni, api dia tu berubah. Api dia tu normal lah, senang cerita macam tu, normal bila aku buka macam ni. Jadi di sini apa masalah dia sebenarnya? Okey, senang. Sebenarnya cuma masalah plug. Okey, kalau kau orang dapat masalah macam tu, oke, sebab ada juga setengah di ruangan komen nih. Api kecil, bang. Masalah api kecil. Apa masalah? Oke,
bila kurang cek motor kurang tuh, kalau nampak api kecil dari plug nih, kurang coba buka plug nih ataupun cap nih, buka lepas tuh derek macam nih. Oke, contoh kurang derek macam nih, dia besar, api dia besar, bermakna masalah plug. Oke, bermakna masalah plug. Sebab kalau untuk masalah cap nih dia jarang bermasalah, tapi boleh jadi cap nih pun bermasalah juga. Nah, tapi kalau dari segi pengalaman aku udah cek tadi derek macam nih, selepas dari plug nih dia kecil. Bermakna plug nih mungkin dakong lah. Oke. Mungkin plug nih dakong. Oke, untuk membuktikan sama ada betul-betul plug nih yang rusak atau macam mana, kita coba tukar baru. Oke, ini plug lama, kita coba buka dulu. Ini kita try sambung, sebab ini dah kita tengok dia api dia normal, besar ya. Kalau dari plug tadi itu api dia kecil, memang tidak boleh hidup lah. Oke, ini kita coba pasang dulu, kita coba tukar plug baru, geng. Insyaallah masalah settle. Sebenarnya masalahnya cuma masalah sepele lah, masalah kecil. Oke, masalah yang iyalah, senang cerita masalah senang. Senang untuk mencari solusi dia. Cuma kalau orang yang kurang pengalaman, mungkin boleh jadi sampai tukar CDI, tukar coil. Sebab tuh video yang kita tunjuk nih untuk orang lah, untuk mengelakkan kamu menambah kerugian macam tuh. Oke, jadi sebelum menukar part tuh kena cek betul-betul lah, jangan asal tukar barang tanpa buat cek macam nih. Oke, ini kita dah pasang semula. Ini cap yang masih asal ya. Kita cuma tukar plug sebab kita dah nampak clue dia lah. Kita dah nampak petunjuk dia. Oke. Ops, jatuh. Oke, ini plug lama, kita tunjuk. Oke, ini plug baru, kita buka dulu, geng. Oke. Nih. Kita pasang dulu plug. Plug baru. Pasang dulu, geng. Oke, kita coba dulu, kita coba start balik. Bismillah. Oke, geng, alhamdulillah masalah settle. Cuma masalah plug yang membuatkan motor ini susah hidup. Bila dia hidup pun dia semput. Oke, sebenarnya motor nih aku udah top service lah. Sebab dia ada leaking bagian ini, jadi aku tolong servis sekali lah. Tolong sekali servis. Tapi bila ada pasang balik, motor ini susah hidup dan semput. Sebenarnya cuma masalah plug. Oke. Ini cuma kita nak tunjuk dengan korang lah. Yalah, mana lah tahu satu masa kamu buka sendiri, servis top, tiba-tiba pasang balik motor, tiba-tiba ada masalah, semput ataupun susah hidup. Sedangkan dari awal tuh motor ni okey, tiada masalah. Cuma selepas top overhaul, motor dah jadi masalah. Jadi sini kita tunjuklah, cuma masalah plug. Mungkin disebabkan plug ni dah kotor masa kita servis tadi ni. Kita cuci semua guna petrol sampai ni semua dah bersih lah. Tadi minyak semua penuh bagian ni, geng. Dia leaking semua ni. Yang ini pun kita dah tukar lah sebab dia pecah, jadi dia leaking. Ini kita tukar baru. Bagian sini gasket kita tukar. Sana gasket lama dia, geng. Sebelum ini motor okey, tiada masalah. Cuma selepas kita servis top, dia jadi masalah. Ya, masalah dia tu yang macam kita tunjuk lah. Dari awal video dia susah hidup, dan bila dia hidup pun dia semput. Sedangkan motor ni dari awal okey, tiada masalah. Cuma masalah sepele, masalah plug. Masalah plug dakung, mungkin disebabkan kita cuci terlalu bersih tadi. Yang mengakibatkan plug tu mati ini. Oke. Aku harap video ini bermanfaat untuk korang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, thank you. Kita jumpa di next video.